Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Asah Ota. Video menarik kali ini adalah sebuah tes pengetahuan tentang negara India. Nantinya akan ada 10 soal untukmu, dan kamu punya waktu 10 detik untuk menjawab setiap soalnya. Apakah kamu sudah siap? Ayo langsung kita mulai. Soal pertama, bendera India yang benar adalah pilihan A, pilihan B, pilihan C, atau pilihan D. Jawabannya adalah pilihan C. Soal kedua, ibu kota India adalah Mumbai, Agra, New Delhi, atau Nagpur. Jawabannya adalah New Delhi. Soal ketiga, berdasarkan kepadatan penduduknya, India menduduki peringkat keberapa di dunia? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Jawabannya adalah kedua. Soal berikutnya, mata uang negara India adalah ringgit, baht, peso, atau rupiah. Jawabannya adalah rupiah. Lanjut, negara yang dulunya satu dengan India dan sekarang menjadi musuh adalah Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, atau Vietnam. Jawabannya adalah Pakistan. Sejauh ini, apakah kamu bisa menjawab semua soalnya? Ayo kita lanjut. Olahraga paling populer di India adalah sepak bola, kriket, badminton, atau gulat. Jawabannya adalah kriket. Soal berikutnya, India juga dikenal dengan julukan negeri Samba, negeri gajah putih, negeri anak benua, atau negeri matador. Jawabannya adalah negeri anak benua. Lanjut, industri film Bollywood berpusat di daerah Mumbai, Agra, New Delhi, atau Nagpur. Jawabannya adalah Mumbai. Soal berikutnya, Mahatma Gandhi adalah tokoh penerima Nobel Perdamaian yang sangat terkenal di dunia. Ia berasal dari India. Potret dari Mahatma Gandhi adalah pilihan A, pilihan B, pilihan C, atau pilihan D. Jawabannya adalah pilihan C. Soal terakhir, bangunan yang sangat terkenal di India ini dikenal dengan nama Taj Mahal, Langiwala, Grass War,
atau Adiyogi Shiva. Jawabannya adalah Taj Mahal. Nah, itu dia guys, tes pengetahuan tentang negara India. Berapa soal yang bisa kamu jawab? Jangan lupa share hasilmu di kolom komentar. Terima kasih telah berkunjung. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.